Selamat siang, selamat berjumpa, yaitu tetap di seputaran jual beli motor bekas area Jombang, Jember, Jawa Timur. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kita mereview yaitu satu unit motor ya, yang harganya sesuai pasar atau sesuai kondisi ya. Kondisinya apa adanya, knalpotnya nggak ada, terus lebar belakang juga nggak ada ya. Sebelum kita detailkan motor-motor yang saya review, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Tidak lupa saya ucapin buat subscriber dan buat anak rantonya ya, moga-moga di kesempatan siang hari ini bisa melihat video saya yang akan saya review untuk hari ini. Oke, sebentar lagi kita detailkan dua unit ya, sama yang di belakang ini. Kita detailkan yang pertama ini dulu ya, kita masukkan taruh sini dulu aja. Nah, oke. Kita detailkan satu persatu untuk di siang hari ini. Oke, buat teman-teman, jangan kemana-mana ya. Ya, jangan kemana-mana. Nanti kita video yaitu dua unit Kawasaki Ninja. Yang ini lengkap hidup, yang ini lengkap mati. Oke, buat teman-teman, kita detailkan satu persatu. Mantap. Nah, dengan semilirnya angin di siang hari ini, guys. Wah, hawanya jangan sejuk pol. Nah, ini 2013 ya. Nah, kita video sesuai kondisi untuk di siang hari ini ya. Nah, untuk kondisi motor sudah kita video. Untuk motor yang bukan original ada di bagian handle sama handfat ya. Terus ada lagi ada di bagian knalpot, ini sudah pakai SC Project ya. Ke depan pakai full system, untuk selebar belakang juga nggak ada. Jadi selebar belakang nggak ada, kita jual sesuai harga. Namun untuk pelistrikannya normal, guys. Duh ya, normal semuanya. Duh, ini untuk kondisi mesin juga segel tentunya, guys. Bagus ya, selayaknya CC 250 ya. Untuk platnya plat DK Bali ya, sesuai plat. Oke, kita clear sebentar. Nah, cukup ya, karena suaranya sangat menggelegar ya. Untuk motor ini ya, STNK BPKB lengkap mati di 2023, langsung diganti platnya ya. Untuk harganya juga kita bandrol harga yang sangat pasaran ya. Ini kita bandrol di 25 juta. 25 juta itu free ongkir ya. Free ongkir se-Jawa Timur, Jawa Barat ya, free ongkir, no ongkir ya, 25 tentunya masih niku. Kita beralih yang di belakang ini ya. Di belakang ini tahunnya 2016, guys. Kalau ini barangnya bagus sekali ya, motornya sangat mening sekali. Nah, ini 2016 dengan kondisi standar ya. STD ini namanya, standar, Bro. Loh, ban belakangnya juga oke. Bodi-bodinya mulus. Suaranya kalau yang ini tidak begitu menggelegar, suaranya sangat halus. KM-nya ditempuh 28.000 ya. Ini kendalanya ini kayak gini. Kawasaki Ninja kalau lama nggak dipakai, kendalanya ada di bagian double starternya, bagian bendik biasanya ya. Nah, untuk ini yang standar, guys. 2000-nya 2016, platnya N Lumajang ya. Nah, ini platnya N Lumajang. Tentunya motor standar sekali ya. Oke, kita detailkan untuk pengapiannya, kelistrikannya. Oke, ya, hidup semua. Nah, untuk yang ini agak mahalan sedikit dikarenakan standar, surat-suratnya hidup ya. Untuk yang ini harganya cukup di 30 juta rupiah ya. 30 juta rupiah Anda sudah bawa yaitu Kawasaki Ninja tahun 2000-nya 2016. Nah, kita beralih ke motor matic ya, mumpung di luar kita review semua ya, barangkali nanti ada yang minat. Ini adalah Honda Scoopy. Honda Scoopy ini tahunnya 2015, STNK BPKB, tentunya masih hidup ya.
pajak-pajak hidup, plat-platnya hidup. Nah, Scoopy ini platnya P, Jember. Platnya P, Jember dengan kondisi gak begitu istimewa, tapi kelihatannya cukup bagus ya, layak untuk dinaiki lah. Mesin-mesinnya halus ya, gak kopior. Loh, rek, mesinnya bisa didengarkan. Loh, mesinnya halus, bodinya mulus ya. Untuk Scoopy tahun 2000-nya 2015 ini harganya cukup dibanderol di 11.800 ya. 11.800 Anda sudah bawa motor secantik ini lho, rek. Vespa enggak apa-apa ini. Ini reking masih proses dilus-lus, rek. Proses lus-lus luar dalam ya. Itu kita protoli semuanya biar kelihatan bersih luar dalam ya. Oke, buat teman-teman cukup hari ini kita review di kesempatan siang hari ini ya. Semoga teman-teman bisa beli di tokonya Gareng Motor. Untuk nomor HP ada di atas. Lah ya. Oke, buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalam.